Ya, halo guys, balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich tentunya guys ya. Oke. Seperti biasa, Get Rich udah update event baru dan sekarang ada pendan baru guys, sama dadu baru juga. Jadi sekarang ada pendan dan dadu baru ya. Sebelum gue ngutak-ngatik pendannya, gue bakal beli dadu baru dulu guys. Jadi dadu baru namanya ini Flame Dice ya. Ya udah langsung gua beli aja Flame Dice ini pakai gold aja guys. Oke. Gua mana sih? Gua upgrade dulu dice barunya guys. Dan biasanya kalau kita upgrade dice baru ya, itu bakal dapat material event ya guys. Dan sekarang dapat material eventnya itu si A plus Gold Crown guys. Nanti kita lihat aja fungsinya apa si A plus Gold Crown ini ya. Abis cek dadu baru kita, nih. By the way, tadi gue udah sempet login ya guys dan dapat kartu. Mana sih kartunya? Kartu lotre gitu. Kita lihat aja kartu lotre yang udah gua dapet. Nah ini nih kartu lotre gua dapet ini guys, tapi gua belum tahu fungsinya apa dari kartu lotre ini. Dan kalau kalian tahu nanti tulis aja di komen di bawah ya. Abis itu ada ini juga, ada honor di obral. Di honornya honor pilihan, jadi 700 diamond belinya. Terus lu bisa milih honor apa yang mau lu ambil. Ini bagus banget buat kalian yang mau bagusin UA dari pendannya. Habis itu langsung aja kita lihat pendan baru guys. Conqueror Flag ya, nama pendan barunya ini, Conqueror Flag. Jadi kemampuannya itu yang S plus, saat tiba di keliling dunia 75% langsung dirikan landmark saat tiba dan dirikan landmark tambahan secara random. Jadi skillnya itu Shining Master Flag ya, ditambah random landmarknya si Nirvana guys. Dan kalau kita dapetin S plus pendant baru di periode event ini, itu bakal dapet special unique ability, yaitu chance 20% bebas biaya sewa dan pergi keliling dunia. Terus ada kayak gini biasa. Ya udah langsung aja kita lihat cara dapetinnya guys. Ini pendan barunya ya, pendan yang tadi. Dan cara dapetinnya itu pendan yang tadi itu ngumpulin A plus mahkota guys. Jadi A plus mahkota sampai 7 dapat pendan baru. Dan cara dapat A plus mahkotanya itu kalau nggak salah tadi dari combine ya. Ini juga bisa ditukar materialnya. Kita lihat dulu combine-nya. Nah ini guys, jadi kumpulin A mahkota sama A bendera ya, dapat salah satu dari random pendant ini. Dan setiap lu combine itu lu bakal dapat A plus golden crown 1. Berarti kalau lu pengen dapat 7 A plus golden crown, lu harus ngumpulin si bendera 7 sama si A mahkota 7 guys. Dan ini juga bisa ditukerin ya. Dan tadi gua juga udah dapat satu yang A plus golden crown ya. Ya udah, berarti tinggal butuh 6 ya. Kita ambil dulu yang A plus golden crown guys. Nah ini dia golden crown yang A plus. Ya udah langsung aja ya gua kejar. By the way modal gua ada 7900 diamond guys, semoga aja cukup modalnya. Langsung aja kita draw ya. Kita butuh A bendera 7 sama A mahkota 7 guys. Semoga aja dapet. Bismillahirrahmanirrahim. 50 diamond pertama guys.
Okay, nama gua nggak keluar untuk 50 diamond pertama ya. Nggak apa-apa. Oh, ada gold juga. Lumayan ini, guys. Langsung ditukar lagi. Kita draw lagi 50 diamond kedua. Nama gua nggak keluar lagi, guys. Itu bukan gua tadi yang 96. Nama gua nggak keluar lagi, kita draw lagi aja. Nggak dapat lagi, guys. Kita draw lagi deh. Oke, nama gua keluar, kita dapat apa? Oke, langsung dapat 2 ya. Langsung dapat yang bendera sama yang mahkota. Berarti tinggal kumpulin 5 mahkota dan 5 bendera, guys. Oke, nggak apa-apa. Nama gua nggak keluar lagi. Oke, dapat gold. Nama gua nggak keluar lagi. Coba gua mau draw sampai 7000 diamond dulu, dapat berapa kita lihat. Nama gua nggak keluar lagi, guys. Kita draw lagi. Oke, nggak keluar lagi. Ini kok nggak keluar terus ya? Oke. Ayo dong. Material game. Ayo dong, kasih material game. Mahkota kalau nggak bendera deh. Keluar dong namanya. Itu di atas nih, keluar loh. Ayo loh, ayo dong. Kenapa nggak keluar aja ini? Ayo dong game. Ayo dong. 96. Nggak dapet, guys. Nggak dapet dari tadi. Dapetnya pendant A yang biasa nih, banyak mahkota. Oke, gua nggak dapet ya dari tadi, guys. Udah berapa kali sih gua lupa. Kita draw lagi coba. Ayo dong, 5 mahkota, 5 bendera, game. Nggak dapet lagi, guys. Sumpah, susah nyari materialnya ini. Ayo dong, jangan bikin orang kesel dong. Nggak dapet lagi, bagus. Ayo dong. Nggak dapet lagi. Terus, spam. Nggak dapet lagi, pasti. Oke, gua dapet. Gua dapet, guys. Gua dapet bendera, ya. Oke, gua dapet bendera. Ayo dong, kasih lagi dong. Dapet lagi di atas, dapet. 96 dapet, wow, ini kenapa nggak dapet? Nggak dapet lagi, guys. Cuma dapetnya sekali ya. Itu pun lama, nggak dapet terus. Baru dapet sekali. Dan nggak dapet lagi, nggak keluar lagi namanya, guys. Ini udah hampir 1K ya gua draw. Ayo dong. Nggak dapet lagi nama gua. Astaga, nggak keluar terus. Kita coba deh. Nggak dapet lagi, astaga. Ayo dong GM. Ayo dong. Pelit banget ngasih material. Oke, ininya gua mau buka dulu ya. Ya udah, dari sini game, kasih game. Material. Nah, oke, gua dapet bendera ya. Satu lumayan. Kita draw lagi aja. Nggak dapet lagi. Oke, nggak dapet lagi. Oke. Kayaknya susah, guys, kalau dari sini. Seperti biasa, kemungkinannya susah buat dapetin material pendant ya. Walaupun ada sebenarnya. Nggak apa-apa deh, kita berusaha namanya juga ya. Dikasih atau enggaknya kan tergantung si GM ya. Suka-suka dia gitu. Mau dikasih, mau enggak. Seenak-enak hati dia aja, guys. Kita harus baik-baikin si GM ini. Oke, ini udah hampir penuh. Kita draw sekali lagi biar penuh. Ayo dong, please. Dapetin material. Please, ayo dong. Kasih gua material. Nggak dapet lagi. Astaga. Nggak dapet lagi, guys. Yaudah deh, udah penuh. Gua mau enhance yang tadi dulu. Jadi wait ya, wait. Ya, okay, guys. Jadi tadi gua udah enhance ya. Jadi tadi dapat ini, dapat 4 bendera sama 1 mahkota, guys. Ya udah deh. Kita draw lagi aja ya. Kayaknya yang disusahin sih yang mahkota kalau menurut gua ya.
Ya udah deh. Semoga aja gampang ya dapetnya ya. Jangan disusahin terus. Gua ini akun bener-bener sial banget guys. Selalu disusahin setiap event sama GM. Gua nggak tahu kenapa deh. Punya salah apa ya akun gua? Ya udah kita draw aja langsung. Ayo dong, dapet dong. Nggak dapet lagi guys. Nggak dapet dari tadi, nggak dapet terus. Nggak bakal dapet ini, nggak bakal dapet. Oke, keluar nama gua. Kalau gua marah-marah, keluar nama gua di atas guys. Gua bingung sama si GM. Dia pengen gua marah-marah terus atau gimana gua entah. Oh, kita dapet yang mahkota guys. Kita dapet yang mahkota lumayan. Mahkotanya udah 2. Ayo dong, kasih lagi GM. Nggak keluar lagi nama gua. Sekali doang dikasihnya guys. Abis itu lama banget nggak dikasih-kasih. Nggak keluar lagi nama gua. Oke, nggak apa-apa, gua masih sabar ya. Nggak keluar lagi nama gua, bagus. Bagus, nggak keluar lagi ya. Nggak keluar lagi. Abisin semua diamondnya. Jangan sisain. Nggak keluar lagi, bagus. Kasih ampas semua. Kasih ampas biar numpuk sampahnya. Udah penuh lagi aja, cepet banget sih. Kita jual aja ya. Ayo dong. Kasih A material A apa aja. A kasih A. Enggak dikasih A kasih. Astaga. Kasih dong A yang A. A ini keluar loh 96 di atas ini. Susah banget sih nulisnya. Kasih A A A. Material yang A loh. Astaga enggak keluar lagi. Enggak keluar lagi. Ayo dong, A. Material A, ini 96. Nah, dapet gitu dari tadi. Dapet, yang mahkota dong. Oke, dikasih yang bendera lagi guys. Gak apa-apa deh, yang penting dapet ya. Daripada gak dapet gua ya. Ayo dong, kasih lagi dong. Gak dapet lagi. Nih, kalau gini caranya abis diamond gua. Kalau klik gini GM guys. Oke, nama gua keluar lagi ya. Please A. Kasih yang A. A bendera lagi gua dikasih guys. Oke, ada berapa ya A bendera gua? Gua mau lihat dulu. Ini ada 1, 2 sama yang udah gua enhance ada 1, 2, 3, 4. Berarti gua udah punya 6 A bendera ya. Kita tukerin dulu, lumayan. Gua butuh mahkota ya, banyak butuh mahkota. Masih butuh 5 lagi mahkota, guys. Ya udahlah, enggak apa-apa ya. Terserah si GM, yang penting gua dapet deh. Kuras aja diamondnya enggak apa-apa. Yang penting gua dapet GM. Jangan sampai udah habis diamondnya terus enggak dapet. Itu nyari perkara sih sebenarnya si GM kalau kayak gitu caranya ya. Gua buka tapi nggak dapet, sama aja bohong. Kita jual dulu deh, nggak apa-apa lah. Yang B gua jual karena slotnya ini nggak bisa ditambah lagi guys. Ya udah kita draw lagi aja ya. Hai dong, kasih gua yang ama kota GM please. 96. Ya, gak keluar lagi nama gua. Oke, gak apa-apa, gak keluar lagi. Keluar nama gua. Gua dapet yang bendera lagi. Di spam sama bendera guys. Gak keluar lagi nama gua. Baik banget sih game ini, tumben. Nggak keluar lagi nama gua. Astaga. Keluar, please. Kalau bisa kasih yang A+ langsung dong. Dikasih bendera lagi gua. Gila, buat apaan bendera banyak-banyak, nggak butuh GM. Mahkota, please. Mahkota dong. Nggak keluar lagi. Udah 2000 guys, diamondnya habis. Nggak dapet. Ya, nggak dapet, bagus. Oke, dapet yang mahkota ya, 1 lumayan. Dari sekian bendera yang gua dapet, mahkotanya cuma dapet 1 lagi.
Jadi gue udah punya 2 mahkota, butuh 4 lagi guys. Dan nama gue gak keluar lagi seperti biasa ya. Udah terbiasa gue nama gue gak keluar sekarang. Gak dapet lagi. Ayo dong. Ayo dong, dapet dong. Ayo dong please, dapet dong, dapet 96. Astaga, gak dapet. Ah bodo amat, gue butuhnya mahkota GM. Please kasih mahkota dong. Mahkota, mahkota loh, mahkota yang A. Kasih yang A, mahkota. Gak dapet lagi B semua, buat apaan sih B semua? Aduh, so banget dapetin. Ayo dong GM. Jangan banyak-banyak habisnya, kenapa sih? Ini seneng banget ngabisin diamond orang. Ayo dong please, mahkota dong. Mahkota, gak keluar namanya. Gimana mau dapet coba? Mahkota ini 96, God. Nah, gitu. Jangan bendera. Bendera lagi, dikasihnya udah susah dapetnya. Sekali dapet dikasih bendera. Ayo dong, mahkota dong, mahkota. Mahkota ini loh, di atas loh, mahkota. Mahkota dong, mahkota. Oke, gue dapet mahkota guys. Doa gue terkabul ya. Kita tukar dulu. Ini ada 9, lumayan. Gue dapet mahkota ya. Semoga cepet down ya eventnya. Gue gak tahu gue butuh berapa lagi. Nanti coba gue lihat. Oke. Ayo dong gratis dong, kasih mahkota di sini dong. Mahkota dong, mahkota. Gak dapet. Iyalah gak dapet. Susah. Mahkota dong. Mahkot gak dapet lagi. Ya gak dapet lagi guys. Seperti biasa. Dari sini emang susah buat dapetnya ya. Oke, gue dapet yang bendera lagi. Gak apa-apa. Gratis dapet bendera. Lumayan guys. Bisa gue tukar mahkota nanti. Kita lihat dulu deh. Kita udah punya berapa. Mana ini? Si pendant bendera gue udah punya 7 ya guys. Gue yang mana sih yang dapat? Ini ya. Gue tukerin aja yang ini. Kan kita cuma butuh 6 ya. Ya udahlah. Oke, jadi gue punya mahkota ada 5 dan bendera ada 7. Berarti gue tinggal butuh satu lagi yang mahkota atau enggak yang bendera 2. Gue sih optimis dan ya kalau udah kayak gini, gue udah tahu kurang berapa. Ya dong, kasih bendera nggak apa-apa sekarang, kasih bendera deh. Gue baik deh, kasih bendera nggak apa-apa, bendera. Bendera deh, bendera, bendera. Enggak, bukan mahkota, bukan. Mahkota susah gue tahu. Kasih bendera, bendera. Nggak dapet bendera, please. Bendera. Bendera, ya udah jangan bendera, keluar deh. Nama gue keluar, keluar. Nama gue keluar di atas, nah. Nama aja nggak keluar, astaga, pelit banget. Ah, penuh lagi. Aduh. Penuh lagi, astaga. Ayo dong, kasih bendera 2. Bendera loh, bendera ini. Nama nggak keluar, gimana mau dapet coba. Nah, dapet. Oke, bendera 1. Ayo dong, nama gue keluar, please. Kasih apa aja, terserah. Nama gue nggak keluar, guys. Oke, nggak apa-apa. Nah, nama gue keluar. Gue dapet bendera. Kayaknya gue udah done ya, event kali ini. Kita lihat dulu, guys. Kayaknya gue udah done ya. By the way, kalau gue beneran udah done, gue abis 3000 diamond, guys. Nah, kan dapetnya, abisnya banyak. 3000 diamond itu banyak, kalau menurut gue ya. Oke, kayaknya gue udah done eventnya. Kita tukerin aja. Jadi punya bendera 6 dan mahkota 6, guys. Dan kan udah punya satu ya, yang gold crown itu, yang A+. Jadi bisa dituker nanti. Ya udah, gue mau enhance dulu, jadi wait ya, wait.
Ya, oke guys. Jadi gue udah enhance material-material yang bendera sama mahkota ya. Jadi kita udah bisa combine sekarang. Dan semoga aja langsung dapet ya. Kalau langsung dapet berarti nggak apa-apa deh. Lebih hoki bisa gue tuker honor yang A plusnya. Ya udah, combine pertama dapet telepon ya. Nggak guna sih telepon buat apa coba. Combine kedua guys, dapat cloning scroll, gua belum punya, jadi bagus dapat ini. Combine ketiga, dapat vacation sunglass, dapat kacamata kita. Combine keempat, dapat telepon lagi. Oke, nggak apa-apa. Combine kelima ya, dapat telepon lagi, astaga, di spam sama telepon gua. Dan combine yang terakhir guys, cloning scroll lagi. Oke, ya udah, gua mau ngambil A plusnya dulu ya, karena kita nggak dapet langsung, jadi gua mau ngambil A plusnya di sini dulu. Oke guys, jadi gua udah ketemu, kita ambil aja A plusnya langsung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita ambil TL sekalian deh. Oke, jadi kayaknya gua udah don't even ya. Kita lihat aja. Nah benar, gua udah don't even. Kita tukerin aja guys. Oke, gua udah dapet. Kita enhance aja pendant barunya. Nah ini, oke, ya udah kita combine aja buat dapetin yang S plusnya. Oke, dan welcome Conqueror Flag, dan UA nya sama UA yang udah terpilih dari GM di event ini. Ya udah gitu aja event kali ini dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video-video gua yang selanjutnya guys. Oke? See you.